Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Izinkan Sungai Besar ambil bahagian dalam perbahasan titah diraja yang telah berlangsung pada minggu lalu. Selaku hamba yang taat dan setia, Sungai Besar akur atas titah tuanku keperluan negara ini dipacu dengan ekonomi yang cemerlang. Justru itu persoalannya, mengapakah kita perlu takut dengan pelaburan asing? Tatkala saya kanak-kanak lagi, saya telah mendengar bahawa daya bumi itu sebahagian besarnya dilaburkan oleh pelabur daripada Jepun. Tatkala saya remaja, saya mendengar menara berkembar itu dilabur oleh pelabur daripada Korea. Dan sekarang ini apabila saya dewasa, saya dengar pula ECRL daripada China, jambatan kedua daripada China, Mengkuang Dam daripada China. Dan saya dengar pula akan datang, akan ada pelaburan daripada Arab menerusi petrochemical di Pengerang. Jadi mengapa perlu takut dengan pelaburan-pelaburan asing ini? Yang penting apa? Yang paling penting pada saya ialah bagaimana kepentingan negara kita ini terjaga dan terpelihara. Bagaimana? Saya melihat yang paling penting ialah bagaimanakah pegawai-pegawai kerajaan menerusi terma-terma kontrak sama ada yang diperhalusi oleh MOF, yang diperhalusi oleh UKAS, yang diperhalusi oleh JKR itu dinilai dengan sebaik-baiknya dan dengan sewajar-wajarnya. Dan saya percaya dan yakin dengan pegawai-pegawai kerajaan yang diberi amanah dan tanggungjawab terhadap menilai kepentingan-kepentingan negara itu. Untuk pembangkang, saya fikir kita boleh waspada tetapi kita jangan curiga. Tuan Yang Dipertua, selaku hamba yang taat dan setia, saya juga akur terhadap keperluan rancangan wawasan yang disebut TN50 itu. Tentunya TN50 ini, kalau mengikut hemat saya, tidak boleh terpisah dengan tamadun bangsa. Tamadun bangsa pula tidak boleh terpisah dengan ilmu. Ilmu pula tidak boleh terpisah dengan buku dan bahan bacaan. Persoalan yang saya ingin kemukakan ialah, bilakah kali terakhir dasar buku negara ini dikemaskinikan? Kerana berdasarkan catatan saya, pada hari ini buku tidak lagi dilihat dalam bentuk fizikal. Hari ini buku sudah dibaca dalam bentuk elektronik. Pengalaman di Jepun, pengalaman di negara-negara maju, saya melihat bagaimana di kereta api laju itu, penduduk di negara Jepun sudah tidak membaca buku fizikal. Mereka hanya membaca buku-buku elektronik. Dan saya fikir sesuatu mesti dilakukan terhadap dasar buku negara ini. Saya melihat daripada konteks sejarah, dasar buku negara ini pertama kali dibaca pada tahun 1991 dan kemudian dibaca pada kali kedua pada tahun 1984, dan pada tahun 85 kalau tidak silap saya, dasar ini diperkenalkan dan dilaksanakan. Tetapi hari ini yang saya ingin nyatakan ialah, kalau kita melihat beberapa data yang saya perolehi ini, keadaan cukup menakutkan. Di Amerika Syarikat, mereka menerbitkan 300,000 jodol buku baru setahun. Di UK, mereka menerbitkan 200,000 jodol buku setahun. Di China, mereka menerbitkan 450,000 buku setahun. Dan kita hanya menerbitkan sekitar 17,000 ke 18,000 saja buku setahun. Dan persoalan ini mesti diambil kira. Kerana apa? Kerana saya melihat pada hari ini, di dalam negara ini, hanya buku-buku yang berbentuk popular saja, picisan dan novel, yang hanya akan disukai dan digemari oleh penduduk di dalam negara ini. Apakah yang mesti dilakukan sekarang ini? Saya mencadangkan dalam tempoh jangka masa panjang, dasar buku negara ini mesti diperbaharui. Melihat kepada TN50, keperluan dasar buku negara mestilah disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat polisi yang sedia ada, terutamanya daripada segi baucer buku Satu Malaysia ini, yang sekarang ini disebut sebagai kad debit siswa, supaya dikembalikan baucer buku Satu Malaysia ini supaya fokus terhadap buku-buku yang ada di dalam negara ini. Dan yang ketiga, saya melihat Majlis Buku Kebangsaan Malaysia iaitu MBKM, supaya strategi NBOS diguna pakai, supaya strategi MBKM ini dapat merentas setiap agensi kerajaan, supaya melihat industri buku dalam bentuk yang lebih menyeluruh. Dan saya melihat juga sudah ada pentingnya sekarang ini
supaya indeks ekonomi perbukuan negara diperkenalkan. Tuan yang dipertua, mengapakah ekonomi perbukuan ini merupakan sesuatu yang sangat penting? Saya melihat ekonomi perbukuan ini merupakan sesuatu yang sangat penting kerana apa? Kita mahu melihat di manakah sebenarnya keberadaan industri buku dalam kerangka ekonomi negara. Kita melihat buku yang diterbitkan berkualiti. Tetapi bagaimanakah harga buku itu? Adakah sejajar dengan kualiti buku tersebut? Dan kita tidak mahu industri buku di Malaysia hanya terarah kepada buku teks semata-mata. Beberapa data yang saya perolehi piawaian daripada UNESCO menunjukkan. Sasaran daripada UNESCO ini ialah 1 juta penduduk perlu ada 1,000 penerbitan buku. Tetapi pada hari ini dengan penduduk kita di sekitar 30-31 juta ini, buku yang kita ada baru sekitar 17,967. Dan kalau kita melihat pula daripada segi saiz pasaran buku, pasaran buku yang kita ada setakat ini berjumlah 2.4 bilion. Dan datatan yang saya dapat daripada perolehan daripada Mapoba ini sejumlah 1.3 bilion dan selebihnya adalah merupakan buku teks. Tuan yang dipertua, ekonomi perbukuan bukan saja akan meletakkan industri buku itu dalam keadaan yang sangat bersesuaian, tetapi yang lebih penting, ekonomi perbukuan juga perlu melihat kepada kedaulatan konten, iaitu konten sovereignty. Kedaulatan konten ini sangat penting. Buku kita mesti menjadi milik kita. Tetapi kita ada pengalaman dalam industri halal. Kita ada pengalaman dalam perbankan Islam. Kita ada pengalaman dalam menguruskan tabung haji. Ini tidak boleh dipertikaikan lagi. Tetapi kita juga ada pengalaman kehilangan identiti. Kita hilang batik, kita hilang sate, kita hilang rambutan. Kerana apa? Kerana ia telah diisytiharkan oleh milik negara asing. Jika emosi kita sedikit terganggu hanya kerana pemilikan identiti yang telah hilang, adakah kita tidak mahu rasa cemas jika bahan bacaan kita ini menjadi milik orang lain? Sebagai contohnya, berapa banyakkah sebenarnya manuskrip agung yang disimpan di Leiden, Belanda? Berapa banyakkah sebenarnya manuskrip-manuskrip kita, buku-buku kita yang hari ini tersimpan di Perpustakaan Nasional Singapura? Jika buku kita ini adalah merupakan jati diri kita, kita wajar untuk menyimpannya di arkib dan didaftarkan milik kita. Tuan yang dipertua, saya melihat perkara yang juga penting ialah persoalan tentang ekonomi negara ini. Saya melihat keperluan negara, keperluan ekonomi negara ini mesti disokong. Sungai Besar. Ya. Sikit tentang buku. Baik sikit saja. Silakan. Saya nak menyokong ni. Saya amat menyokong apa yang telah dibincangkan oleh Sungai Besar tentang buku. Kalau kita sebenarnya tabiat untuk membaca buku ni sepatutnya dipupuk sejak kecil lagi. Dan kita nampak sekarang bahawa apabila orang dewasa membawa kanak-kanak pergi shopping dan sebagainya, shopping kompleks itu tidak ada buku, kedai buku. Jadi dia menyebab kerana dia is a dying industry, di mana buku sekarang terlalu mahal dan tidak economical dan mereka kurang membuat keuntungan. Jadi mereka cannot afford to open a bookshop in the shopping complex. Jadi ini menyebabkan opportunity untuk budak-budak atau ibu bapa membawa mereka ke kedai buku itu mengurang. Jadi adalah penting bahawa sebenarnya kerajaan kalau boleh memupuk atau memberi subsidi atau memberi insentif kepada kedai-kedai buku untuk membuka di tempat-tempat shopping kompleks supaya mereka mempunyai peluang untuk get in touch to books. Terima kasih. Terima kasih, Bayan Baru. Saya melihat itu sebabnya di peringkat awal saya mulakan mukadimah ini dengan keperluan kita untuk menilai kembali dasar buku negara. Sebab semenjak 30 tahun yang lalu, mungkin ada dasar ini yang telah pun dikemaskini, ada dasar buku negara ini yang sudah pun diperbincangkan, tetapi setidak-tidaknya dengan perkembangan yang ada sekarang ini, kita perlukan dasar buku negara yang baru. Pertama, kerana apa?
kerana perubahan daripada segi teknologi. Dan kalau kita melihat, buku tidak lagi hanya kita lihat dalam bentuk fizikal, dan buku pada hari ini sudah dalam berbentuk elektronik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bersetuju. Sebab itu dasar buku negara ini perlu dilihat semula. Kerana apa? Dahulu tidak pernah langsung dalam fikiran kita ada apa yang disebut sebagai book cafe. Iaitu kafe-kafe yang bersekali dengan tabiat membaca. Jadi kalaulah dasar buku negara ini akhirnya memberikan suatu garis panduan, memberikan suatu rujukan, memberikan suatu dokongan berkaitan dengan tabiat kegemar menggemarkan membaca, saya fikir ini mesti dilakukan. Kerana apa? Kerana TN50 ini ada kaitan untuk menuju ke arah negara maju. Negara maju memerlukan tabiat yang gemar membaca untuk didokong dengan ilmu-ilmu yang tertentu. Sebab itu saya menyokong apa yang disebutkan oleh Bayan Baru sebentar tadi. Tuan Yang Dipertua, titah Tuanku juga menyebut berkaitan dengan semua pihak berganding bahu menghadapi cabaran meningkatkan produktiviti negara. Sungai Besar melihat koperasi sebagai suatu elemen yang penting ke arah ekonomi mapan. Mewakili suara koperator, mereka mahukan Akta Koperasi 1993 ataupun akta yang disebutkan Akta 502 yang sedang digubal semula sekarang ini perlu mengambil kira koperasi-koperasi kecil dari sejumlah 13,247 buah. Mereka juga mahukan supaya akta yang digubal itu mengambil kira prinsip International Cooperative Alliance ataupun Ikatan Koperasi Antarabangsa. Sebab perkara-perkara ini penting dalam membantu koperasi dalam menuju sebuah ekonomi yang mapan. Tuan Yang Dipertua, ada beberapa isu tempatan yang pada saya perlu untuk kita ambil kira. 3 bulan yang lalu, sawah padi di Sungai Besar terkena dengan jangkitan virus BLB. Hampir sebahagian besar daripada para pesawah di tempat saya itu merudum pendapatannya lebih daripada 50%. Kalau dahulu 1.6 hektar boleh mendapat 11 tan, hari ini dengan jumlah yang sama hanya sekitar kurang daripada 4 tan. Kalau dahulu pendapatan pesawah padi ini dengan 0.4 hektar boleh membawa kepada RM10,000. Sekarang ini dia kurang daripada RM3,000. Maknanya akibat daripada virus BLB ini, para pesawah padi di tempat di kawasan saya, bukan sahaja di kawasan saya, sama juga di Parlimen Sabak Bernam, sama juga di Parlimen Tanjung Karang, mereka kehilangan lebih daripada 50% pendapatan. Berapa ramai yang terlibat? Yang terlibat dalam virus BLB ini sejumlah hampir 1,000 pesawah padi. Apakah punca kepada masalah ini? Punca kepada masalah ini adalah kerana baka padi variety yang diperkenalkan iaitu MR284 ini tidak cukup kebal untuk melawan serangan daripada virus ini. Apabila kita berbincang dengan pihak Mardi, kita berbincang dengan pihak AIDA Barat Laut, mereka menyatakan bahawa baka ini sudah pun diuji di Krian, sudah pun diuji di Kelantan, sudah pun diuji di Kedah. Tetapi akhirnya apabila perlaksanaan itu dilakukan, padi ini tidak dapat, tidak cukup kuat untuk menentang virus yang berlaku ini. Apakah dapatan daripada pihak saya dalam hal ini? Saya ambil kajian seperti mana yang berlaku di negara membangun, seperti di Indonesia. Virus BLB ini pernah berlaku di Indonesia, di Kecamatan Jati. Apakah yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan apabila sebaik sahaja mendapat aduan daripada pihak petani, air di kawasan bendang sawah padi tersebut terus sahaja untuk dirawat. Kerana apa? Kerana BLB ini ada kaitan dengan pembawanya adalah manusia dan juga air. Sebab itu ada beberapa pelan tindakan segera yang perlu kita lakukan. Yang pertama, pihak petani, pihak pesawah padi, mereka pohon supaya benih padi iaitu padi Siraj 297 ini kalau boleh diperkenalkan semula. Kerana apa? Atau digunakan semula. Kerana padi ini terbukti sudah dapat
untuk memberikan pendapatan yang tinggi, dan setidak-tidaknya ada yang pesawah padi menggunakan benih ini, akhirnya padi mereka tidak terkena lagi dengan jangkitan BLB. Tetapi perbincangan kami dengan pihak Madi sebagai contohnya, mereka membuat rumusan sehingga ke hari ini BLB ini tidak ada suatu racun ataupun tidak ada sesuatu kaedah kawalan untuk membunuh virus BLB ini. Sebab itu pihak pesawah padi, mereka pohon daripada pihak kementerian bahawa penyelidikan terhadap benih-benih baru mestilah dibuat dengan begitu banyak cara yang berlaku. Dan pihak pesawah padi juga mahukan supaya disegerakan skim insurans terhadap pesawah padi ini, supaya setidak-tidaknya tatkala pesawah padi ini berlaku masalah ataupun kehilangan pendapatan, mereka dilindungi oleh insurans. Tuan-tuan yang dipertua, perkara penting yang ingin saya bawakan juga adalah berkaitan dengan pesakit buah pinggang. Kita melihat dari saban hari ke saban tahun, kita melihat ada peningkatan pesakit buah pinggang ini. Saya melihat statistik yang saya perolehi, yang saya dapati, sehingga Januari 2016 terdapat sekitar 38,000 pesakit buah pinggang, yang mana belanja merawatnya lebih daripada RM50 juta. Dan apakah yang dilihat daripada perkara ini? Yang dilihat daripada perkara ini, kalau kita melihat sehingga September 2016, seramai 20,000 orang pesakit buah pinggang menunggu giliran untuk menukar buah pinggang. Mengapakah perkara ini berlaku? Perkara ini berlaku setiap tahun kerana berpunca daripada tabiat pemakanan, melihat berpunca daripada keturunan, dan akhirnya perkara ini menjurus kepada serangan kepada pesakit buah pinggang. Saya melihat isu ini terhadap isu yang sangat serius, apa yang berlaku di kawasan Sungai Besar dan kawasan persekitaran. Di Sungai Besar, Parlimen Sungai Besar ada 4 pusat dialisis yang ada di sekitar. Kita ada di Hospital Sabak Bernam, di Parlimen Sabak Bernam, boleh merawat 55 orang pesakit. Pusat dialisis Maes ada 50 orang pesakit. Navita Sabak Bernam ada 45 orang pesakit. Navita Sungai Besar boleh merawat 40 orang pesakit. Jadi pesakit-pesakit ini dengan jumlah pesakit yang lebih daripada 300 orang, pusat dialisis yang ada sangat-sangat tidak mencukupi. Dan saya melihat sudah ada keperluan daripada segi jangka masa panjang, bagaimanakah pesakit-pesakit ini bukan saja patut untuk dirawat, tetapi juga mengambil kira pendekatan-pendekatan baru. Sebagai contohnya, di British Kidney Patient Association, apa yang mereka buat, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan ialah di kalangan para pesakit itu, pesakit membantu pesakit, iaitu sekumpulan pesakit yang ada yang merupakan pesakit buah pinggang menubuhkan sebuah NGO, memberikan awareness dan pendidikan kepada pihak publik, dan akhirnya mereka juga yang memberikan bantuan kepada pesakit buah pinggang yang tidak serius. Kenapa ini berlaku? Kerana saya sedia maklum, untuk merawat pesakit buah pinggang ini saja, dia memerlukan kos yang sangat besar. Kalau seorang pesakit memerlukan belanja sebanyak RM200 untuk 3 kali seminggu, maknanya dalam setahun lebih kurang RM30,000 kos yang diperlukan untuk merawat seorang pesakit buah pinggang. Dan saya memikirkan sudah ada keperluan supaya setidak-tidaknya di dua daerah, di dua parlimen yang berdekatan, iaitu di Parlimen Sungai Besar dan juga di Parlimen Sabak Bernam, tambahan mesin dialisis kepada pusat kesihatan ataupun hospital yang sedia ada. Perkara-perkara ini mestilah diambil perhatian yang serius kerana peningkatan pesakit buah pinggang ini adalah berpunca daripada gaya hidup, dan pendidikan mestilah diberi secara
berterusan. Tuan yang dipertua, ada banyak lagi perkara yang ingin saya sampaikan, namun kalau kita boleh berbisik, tidak perlulah kita menjerit. Dengan itu, saya berhenti dan sekian, terima kasih.